semuanya, kembali lagi kita di channel YouTube Udo21 Bosmania. Nah teman-teman, hari ini kita bertemu dengan Bos Raja Paket atau Raja Jalanan di Sumatera ya teman-teman. Untuk tujuannya hari ini kita akan coba bertanya kepada drivernya. Mana tujuan bang? Purwokerto. Oke, ALS Nopin 129 tujuan ke Purwokerto. Selamat jalan, selamat sampai tujuan, Bang. Yeah. Dan untuk pada sore ini, Bos ALS Nopin 129 transit di Terminal BRPS Pekanbaru pada hari ini dan akan melanjutkan perjalanan ke Purwokerto. Dan saat ini terlihat Bos ALS dengan Nopin 129 akan segera meluncur ke Purwokerto pada sore ini, teman-teman. Dan terlihat bus ALS 129 sudah bergerak menuju Purwokerto hari ini, teman-teman. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan. Dan berikut ini bus ALS dengan Opin 320 menuju ke Solo sore ini. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan. Star Solo. Keberangkatan bus Sun tujuan ke Bandung dan Solo. Bus dengan bodi laksana SR3 menuju ke Bandung dan Solo sore. Dan juga diikuti bus kedua tujuan ke Solo dan Blitar pada sore ini ya teman-teman. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan. Macam-macam bang, ada 7, 8 ya sebulan ya. Nah, itu udah dapat ya berdua. Star kedatangan dari Jakarta tujuan ke Medan sore ini. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan.
bus PT Pelangi tujuan ke Bogor sore ini. Hati-hati ya bosku, selamat jalan dan selamat sampai tujuan. Bus JRG memasuki peron keberangkatan pada sore ini dan menunggu jadwal keberangkatan nanti pada pukul 19.00 ya teman-teman. Bus non ekonomi dengan harga tiket Rp370.000 untuk keberangkatan. Bus Tronton Makmur sudah memasuki peron keberangkatan pada sore ini dan terlihat mandi hujan deras ya teman-teman. Putra Pelangi Tronton Scania juga ikut hadir ke peron keberangkatan sore ini. Jadwal keberangkatan nanti pukul 19.00. Bus Putra Pelangi Perkasa trip pertama yang saat ini hadir di peron keberangkatan. Dan terlihat saat ini peron keberangkatan sudah terisi penuh dari bus yang akan berangkat nanti malam ya teman-teman. Bintang Utara dan PMH keberangkatan menuju ke Siantar dan Medan pada sore. Bus Bintang Utara Putra keberangkatan sore ini menuju ke Medan. Keberangkatan bus Bintang Utara menuju ke Medan sore ini. Dan pada saat ini situasi lagi hujan deras ya teman-teman. Oke Om. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan bus Bintang Utara Putra. Dan terlihat di sana bus Handoyo tujuan ke Solo dan Surabaya dan juga diikuti oleh bus Intra tujuan ke Siantar malam ini. Semoga selamat sampai tujuan. Sempat Star Sleeper juga terlihat hadir saat ini menuju ke peron keberangkatan. Dan hari ini hujan belum kunjung reda malam ini. ALS Nopin 243 memasuki peron keberangkatan. الحال